Program gerai vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di Puskesmas Tampak Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diwarnai penumpukan puluhan warga. Tingginya animo warga untuk mendapatkan jatah dan sertifikat vaksin juga disinyalir sebagai alasan masyarakat tidak peduli resiko penyebaran COVID-19 dengan berkerumun atau tidak menjaga jarak aman. Beginilah saat puluhan warga peserta mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tampak Padang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Banyaknya warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19 terkesan mengabaikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Sayangnya petugas yang mengawasi jalannya vaksinasi COVID-19 tidak memberi himbauan kepada masyarakat agar mengatur jarak aman. Bahkan saat dimintai keterangan, petugas yang berjaga enggan memberikan komentar soal pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan di Puskesmas Tampak Padang. Pelaksanaan vaksinasi secara gratis ini dinilai sangat berguna untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Namun sayangnya antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tidak disertai pemahaman penerapan protokol kesehatan yang benar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.